Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengunjungi kantor pengurus pusat Muhammadiyah di Jakarta. Kedatangan rombongan Kapolri langsung disambut oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir. Kunjungan ini merupakan kunjungan kerja kali kedua usai dirinya dilantik menjadi Kapolri. Sebelumnya, Kapolri juga telah melakukan kunjungan terlebih dahulu ke pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Dalam kunjungannya, Kapolri terlibat pembicaraan berbagai hal, diantaranya menginstruksikan kepada jajarannya agar tidak memproses pelaporan perkara yang dilakukan oleh sejumlah pihak-pihak tertentu jika mencatut nama besar Muhammadiyah tanpa dibarengi dengan surat kuasa resmi dari pengurus pusat Muhammadiyah. Selain itu, Kapolri juga mengatakan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, Polri siap dikritik. Hal ini dibuktikan dengan membentuk mekanisme pengawasan yang bisa diakses oleh semua pihak. Masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tentunya bagaimana tadi kami mendapatkan banyak masukan bagaimana Polri ke depan bisa menjadi Polri yang adil, Polri yang jujur, Polri yang siap untuk dikritik, Polri yang mau transparan, itu memang menjadi target kita untuk bisa memperbaiki. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.